Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di page Okey Ringgit Solution, laman web rasmi Facebook page Okey Ringgit Solution. Dan juga jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel Okey Ringgit Solution. Jadi berkesempatan terbaik pada hari ini, iaitu satu RC yang vision yang paling latest untuk keluaran X-Work. X-Work, iaitu ini spek RTR, iaitu Apollo. Okey, hari ini bertegakkan kita pada 26 April 2022 11.34 tengah hari. Jadi assalamualaikum yang mana baru hadir, assalamualaikum yang mana baru masuk. Ini di import khas daripada Taiwan. Taiwan. Okey, kita ada dua vision yang paling latest, SW94005NRD, iaitu SW Apollo 18 Nitro Power Buggy Pro. RTR sekali dengan body share color RD. Color merah. Memang comel, memang lawa. Assalamualaikum, hadir bersama kongsi up support, terima kasih. Mamat Berjahan, salam bosmi, hadir. Okey, yang mana baru masuk di Facebook, hadirkan diri dengan share dia punya apa, kongsikan bersama daripada group RC. Okey, ni SW yang vision paling latest. Setelah sekian lama kita tunggu, hampir setahun lebih. Hampir dekat setahun lah, dekat setahun. Cuma hari ni baru dibenarkan untuk kita up ataupun kita onkan dekat Facebook. Okey. Okey, kita baru dapat notis daripada apa, distributor, bahawa hari ni baru boleh untuk kita push dekat Facebook, onkan dekat Facebook, untuk launchkan dekat Facebook, untuk SW Apollo, dia panggil Apollo V2, bagi EP dan juga GP. Okey, kita tengok dia punya spek dia. Macam mana dia punya spek dan apa punya KSW ni? Belum lagi. Sebab kita ada dah orang booking. Dua orang dah booking. Satu Nitro, satu GP. Tapi stock ready stock. Saya ada 6 biji ready stock. Awal Bohmi live. Tak ada, kita live awal sekat. Sebab petang kita nak masuk kat dekat Funfair. Okay. Yang SW, kalau kita tengok sebelum ni, yang saya promokan sebelum ni, ni model bagi. Yang ni pro kit. Dia beza dengan yang ni, yang dekat belakang. Yang ni dah siap pasang, siap dengan combo, dan juga siap dengan dia punya elektronik, siap dengan remote. Kalau yang baru sampai ni, yang V2. Kalau yang ni adalah pro kit. Harga dia macam mana? Okey, harga dia sama. Cuma harga yang pro kit dia lebih mahal daripada RTR. Dia punya spek beza dia daripada segi kualiti lah. Okey, jadi cuba kita tengok dulu. Pi, tolong alih sekejap. Kita tengok lah apa yang vision yang ramai orang tunggu untuk Apollo V2. Apollo V2, harga dia bajet kurang lebih bawah RM2,500. Tak jadi, abang boleh belanja dengan item ni yang harga yang terbaik lah untuk SW. Okey, okey. Ini kedai last buka raya sampai bila? Saya buka sampai tak ada cuti. Cuba cuti raya pertama pi tak? Boleh pi cuti raya pertama. Cuti raya pertama nah. Okey. Kita tengoklah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang mana belum lagi subscribe kita punya YouTube channel, boleh subscribe kita punya YouTube channel. Okey, kita cuba buka. Dia punya color lah, kalau saya tengok dia punya color daripada WhatsApp, daripada supplier. Oh, gambar color dia memang jahat. Ha ni engine dia pakai engine baru dah. Dia tak pakai dah engine lama. Dia pakai engine baru dah. Dia pakai engine baru sih. Okey, salam. Barang baik tu. Barang baik. Ini barang-barang baik bang. Okey. Apollo V2 ah. Okey, kita buka dulu yang GP punya vision. Yang GP punya vision. Okey. Kita tengok dia punya kotak. Oh, memang cantik. Dia sama kalau kita tengok dengan Pro Kit. Pro Kit dia lebih kecil sikit. Tapi tolong ambil kotak Pro Kit. Ni yang RTR, sebab RTR dia siap pasang.
dia siap pasang, dia siap tayar, dia siap dengan enjin. Okey, dia punya detail-detail nanti kita boleh tengok dekat sini lah. Yang ni dekat interaction manual. Okey, ni dia punya kotak yang pro kit macam kotak kasut lah. Okey, ni kotak pro kit. Yang ni dia punya RTR Vision. Okey, salam. Nak tanya pasal drone, nak buat ambil gambar kebun boleh? Boleh. Okey, Pi, tolong buka ini, Pi. Tolong buka dulu. Kita tunjuk dulu satu dia punya model. Yang bawah ni dia panggil yang EP punya. Yang model EP. EP ni elektronik lah. Yang tidak menggunakan minyak. Yang atas ni dia menggunakan minyak. Dia menggunakan minyak. Okey, tak sini lebih. Kita cuba review. Thank you for the star. 10 star, thank you. Okey. Tak tanya. Okey, kita tengok. Dia punya Apollo memang padu bang. Dia kalau Apollo ni kalau abang tengok RC-RC, dia daripada bulan berapa? Dekat setahun lebih lah. Hampir setahun lebih. Dia baru keluarkan Apollo V2. Apollo yang Vision lama dah lama dead stock, tak ada stock. Dia terus-terus dia keluar yang ni. Akisa 50 star, terima kasih. Salami nak tanya, charge 4x4 di 90 ada jual ke second? Cah murah je. Cah ambil hak baru. Cah hak di 90. Kalau yang MN harga dia 10 ya, 15 ya je. Okey. Ni dia punya kotak ni. Kita tengok. Apollo V2 Nitro Pro RTR. Terima kasih untuk Akisa untuk 50 star. Kita tengok dekat kualiti T7075 aluminium main chassis. Chassis kita tengok. Chassis dia pakai chassis tebal juga yang ni. Professional. T7075 depan dan belakang dia punya shock tower aluminium juga. Kita tengok lah dia punya yang ada dalam kotak ni macam mana dia punya kit, macam mana dia punya design, macam mana dia punya engine. Yang ni dia datang dalam siap-siap ni Abdi kalau merah, merah nak orange sikit. Ni kod number dia, production number. Item sangat limited. Item sangat limited. Weight base dia 325-330 mm. Ni tengok panjang dia, lebar dia, tinggi dia. Kita boleh tengok dekat sini lah. Boleh tengok dekat sini. 75 star. Terima kasih Abang Hafiz. 75 star. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba buka. Pi ambil tolong buka dengan pisau. Buka bawah. Kita tengok. Mana lagi padu dengan yang lossy bagi X. Lossy bagi X. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni memang comel bang. Sebuk nah. Ha, bare dia. Sebuk sebuk. Sebuk. Comel barang dia. Okey, tengok dekat sini. Kalau abang nak tengok detail dia abang screenshot. Nanti petang ni saya akan masuk dekat Shopee. Petang ni. Tapi Shopee saya akan jual lebih mahal lah berbandingkan dengan Facebook. Sebab Shopee ada dia punya promotion-promotion. Cuma yang terawal yang beli akan dapat dia punya gift-gift seperti glow, botol. Nanti kita up. Dia punya gift-gift ni nanti kita up. Okay, abang tengok dekat sini. Dia punya servo SES 2S Tevin servo with 20kg metal gear. Servo dia pakai servo metal. Made by the world famous brand Sevok. Servo pun dia pakai servo Sevok. Alpha 5 post pull starter engine system. Abang tengok sendiri lah dia punya engine dia. Okay, tapi harga dia, dia lebih mahal daripada Sevok yang V1. Okay, kita tengok lah. Yang ni kalau ada rezeki lebih, Boleh keruk. Kalau main dia, Abang Faizal, Abang Tim Buluh, terima kasih for the gift. Untuk satu beg Gucci. Abang Faizal, Papa Ja, Abang Tim Buluh, Pak De Butik. Okey. Ni, yang pertama yang akan dapat dekat sini. PCO, Abang Syam kita. Dia dapat satu glow. Pro Look LED glow. Okey, glow ni kalau nak beli harga dia
Mencecah puluhan ringgit lah. Mencecah puluhan-puluhan ringgit kau nak beli. Tapi yang ni dia dah bagi satu set. Tapi yang ni tidak termasuk dengan bateri lah. Tapi bateri kita boleh beli. Dia boleh pakai cas. Glue dia bagi satu glue. Glue ni kalau nak beli, abang kena standby lah RM780. Satu glue ni. Berapa harga RTR? Cuma colour dia kurang lebih. Colour dia cuma kurang lebih. Macam yang model lama. Cuma design dia design baru sikit. Prolookhobby.com.my Taiwan Pattern eh. Taiwan Pattern. Okay, yang ni abang dapat satu. Yang ni dapat satu. Okay, yang kedua, yang kedua. Yang abang dapat yang kedua. Botol untuk nitro. Yang ni pun nak beli, harga dia kurang lebih dalam RM30 lah. Botol nitro. Dia tak sama macam botol-botol yang biasa lah. Sebab kalau botol biasa, kalau abang macam AHP punya botol, apabila abang masukkan dia punya botol tu, apa? Kalau abang masukkan dia punya botol, dia jadi kuning, cepat kuning lah. Yang ni tak? Dia plastik elok sikit. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga, abang dapat dia punya accessory part ataupun dia panggil spare part untukkan dia punya ni, dia punya arm ni. Terima kasih Mamat Noh Hizwi, 10 star, thank you very much. Ni dapat dia punya ni pelapik dekat dia punya arm tu, magak dekat arm. Jadi kalau kita main pasir-pasir tu, dia apa, arm dia tu tak cepat calo lah. Dia ada pelapik-pelapik dia ni. Dia dah bagi siap. Nanti saya cuba belajar lagi apa yang nama-nama dia, apa nama dia. Ini dapat satu set. Dan ada satu set tool dan juga skru tayar. Satu set tool dan juga skru tayar pun dapat sekali kan. Jadi banyaklah abang dapat dekat sini. Ada lagi dia punya yang abang dapat gift lagi. Okey. Tayar dia dapat satu set. 4 biji. Brand dia apa brand eh? Mega Block bang. Mega Block. Okey, suara clear tak suara? Suara clear tak? Pi tolong masuk live ni. Tengok suara clear ke tak? Suara clear ke tak? Sebab komen tak naik. Okey, kejap nah. Kita tengok suara clear ke tak clear. Okey, terima kasih yang sudi hadir kita punya live di page OK Ringgit Solution maybe. Thank you 10 star lagi, 10 star. Tak ada suara, clear. Terima kasih 10 star, terima kasih. Okey. Clear Anwar, clear. Nur Azhar, okey. Oh, sini naik komen. Dekat sana tak naik komen. Okey. Kita tengok dia punya vision dia. Yang ni Nur Azhar Anwar. Tapi dia dah beli satu bagi Alma. Alma dia dah beli satu. Alma apa? Dia beli Alma TLR Tune. TLR Tune. Hui. Full lama. Lawa bang. Lawa. Okey, ni interaction dia punya interaction menu ah. Interaction menu. Yang ni perlu ada. Sebabnya untuk ke depan hari kita nak cari spare part dia, nombor-nombor part dia. Abang nak cari part, apa yang part abang cari boleh bagi tahu saya bersertakan dengan kod number lah. Lama tak nampak bos mi. Clear. Assalamualaikum Lalanun Apis Depoy. Abang Api clear, terima kasih. Jasmine Mamat Yusof clear mi, terima kasih. Okey, ni dia punya interaction manual. Interaction manual. Okey, remote. Kita tengok remote dulu baru kita tengok kereta. Okey, remote biasa-biasalah. Dia datang bersertakan dengan remote S-Work. Kalau remote dia pun kurang lebih abang nak beli, harga dia 100 lebih. Kurang lebih 100 lebih. Dia banyak. Kalau yang ni, kalau abang tengok, dia banyak bahagian-bahagian part dia. Dia masuk dengan part carbon fiber. Dia carbon fiber dia punya part. Mamba SL2 berapa lah ni? Abang nak combo 1100 kV ke 800 kV? Okey ni bang. Dia punya S-Work. Dia punya remote dia lah. S-Work punya remote. SWT2.
Apollo Vision 2 lah. Okay, comel. Barang dia memang comel. Sangat abang boleh belilah semua dia ni. Okay, throttle trim, steering trim. Semua sekali, steering steering wheel. Okay, comel barang dia. Sekali dengan remote dapat dekat sini. Cuma yang perlunya abang standby adalah dia panggil nitro. Beli nitro. Glow dah ada. Glow dah ada. Tolong masuk balik. Glow dah ada, glow. Glow dia dah ada. Glow dah ada. Kejap ah. Kita ambilkan kita ambil stand jap. Yang mana baru hadir, terima kasih. Bantu saya dengan share. Okey. Ustaz Mi, thank you very much. Ha. Yang ni tayar dia, saya lupa nak bagi tunjuk lagi. Dia punya tayar yang abang dapat dekat sini, dia panggil Mega Block. Mega Block. Daripada T Pro ah. T Pro. T Pro. Tayar branded ah, tayar branded bukan tayar-tayar hak biasa dia bubuh. Model kod tayar 3307. 3307. Dia punya kod nama Mega Block daripada T Pro. Dah siap dengan dah siap glow eh. Dah siap gam. Tayar dah siap gam. Abang Fazul, Ustaz Mi, thank you Abang Fazul. Hadir kita punya live. Ini Mega Block. Ini tayar dia bagi satu set. Jadi abang dapat banyak dekat sini. Dapat komplit. Abang dapat dengan glow biasa RTR dia tak bagi glow dengan botol ni. Tapi hak ni dia bagi. S-Work dia bagi, S-Work. S-Work dia bagi. Okey. Ni dia punya chassis kit. Memang cantik. Dia punya aksesori pro kit boleh masuk tak? Boleh. Boleh masuk, boleh masuk. Pro kit punya aksesori boleh masuk. Nak pakai starter box pun boleh. Nak pakai starter box pun boleh. Okey, ni dia punya chassis dia. Dia punya chassis dia. Kalau abang tengok dia punya material-material dia. Oh, macam pro kit dah. Macam pro kit dah apa? Okey, macam pro kit dah. Yang ni yang pro kit punya. Okey. Enjin kalau dia tulis dekat sini dia by Alpha Alpha. Dia tulis dekat sini lah. S Power Nitro. S 1. Apa? Engine S1 21 Nitro. Okey. Comel barang dia bang. Comel hak ni hak Nitro. Nanti kita buka hak EP pula. Okey. Okey. Engine dia nanti kotak dia. Dia ada tulis tadi kotak dia tadi. Okey. S35 yang tu color dia memang cantik tu. Alpha 5 push. Okey, 100 star. Terima kasih for the star, 100 star abang Anu Azhar Anwar. Untuk 100 star hadiah hari raya. Okey, ni dia punya kit dia. Dia punya kit dia bang. Ada banyak bahagian-bahagian part dia punya carbon fiber dia pakai. Ni. Ni carbon ah. Carbon bukan biasa-biasa lah. Sebab dia punya nama ni antara brand international juga. Memang cantik kalau abang tengok kat sini. Ni dia punya shock tower dia depan. Memang tebal. Memang tebal. Kurang lebih macam pro kit je kalau kita tengok. Cuma pro kit dia petok. Pro kit dia petok lepas pada tu dia lagu ni. Ni pro kit punya. Dia beza tak banyak. Nak lagi padu tukar dia panggil apa? Shock tower yang pro kit punya. Okey, ni dia punya suspension. Alloy suspension. Menggunakan oil suspension. Cantik. Jadi kalau model-model yang bagi RTR macam ni yang harga 2000 lebih, confirm lah dia pakai ball bearing lah. Okey, abang tengok. Dia punya arm dia pun cantik juga. Ni bahagian spoiler belakang. Shock tower belakang dengan spoiler belakang. Pun cantik. Ada balisi arm.
Termasuk dengan Valley Sea Arm. Wish. Main betul-betul main lah. Dulu famous Alpha Via Loot. Betul ya bang? Tapi yang tu sekarang ni Alpha orang pakai yang model baru. Betul tak? Okey. Memang cantik. Memang cantik bang. Satu vision yang EP punya bang. Satu vision yang EP punya. Okey, saya buka body share dia. Pi buka body share jap. Okey, buka body share dia jap. Saya ada ready stock ah. Tapi item tak banyak. Item ada 6 biji saja. 3 EP, 3 GP. Okey, 3 EP, 3 GP. Okey, berapa harga dia? Harga untuk Nitro yang kita promokan untuk pembukaan dia, untuk kita harga launching dia bang. Sebab hari ni baru boleh promo dekat Malaysia. Hari ni baru boleh promo dekat Malaysia. Kita ready stock ah. Dia pun dia punya blok pun big blok ah. Abang tengok dia punya design engine dia. Kira okey sangatlah kalau abang nak main yang ni. Okey sangat. Ada lagi part-part carbon. Tengok kat sini. 200 star, Sam Zahwin, terima kasih. Ni part carbon juga. Siap dengan span. Oh, dia dah tambah minyak dekat sini. Engine pun cantik. Nampak gagah, nampak perkasa. Okey, dia punya visible box. Visible battery. Servo, sevok. 12 kg. Gear meter. Jadi servo abang boleh pakai yang ni je. Sebab dia dah pakai under brand yang famous punya. Okey. Ni dia punya exhaust lah. Aluminium. Memang cantik. Memang lawa, memang padu. Memang cantik, memang lawa, memang padu bang. Okey. Saya nak ceritakan yang berkenaan dengan bagi ni, saya tak mahir sangat. Saya tak mahir sangat. Tapi untuk S-Work ni, sebab yang ni vision baru, saya kena tengok lagi apa kelebihan dia dengan beza dengan yang lama punya. Itu under clutch dia. Ni saf tengah ni 88mm lah dia pakai. 88mm. Boleh tengok lah kat sini. Pakai full start. Tapi boleh pakai starter box lah. Kalau nak tukar pakai starter box tak ada masalah. Nak tukar starter box dia tak ada masalah. Kalau abang nak beli, nak suruh kita back in selalu pun boleh. Nak suruh kita back in selalu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Abang dapat satu set lah. Dengan glow complete semua sekali. Dengan harga yang berminat lah untuk model S-Work yang vision paling latest. Harga seluruh semua lanjut Malaysia dia sama je bang harga dia. Kalau nak RM2,250. RM2,250 untuk S-Work. Jadi berbaloi lah kalau abang beli. Dengan abang dapat glow, dengan dapat botol satu set. RM2,250. Tersangat berbaloi lah. RM2,250. Dia lebih mahal daripada 100 star lagi. Thank you Abang Sazavin. Thank you untuk 100 star lagi. Thank you very much Abang Sazavin. Okay, untuk Nitro dia lebih mahal daripada EP. Dengan harga dia RM2,250 lah. Kalau siapa-siapa berminat, abang boleh screenshot dan juga boleh WhatsApp kita punya admin. Pada harga dia RM2,250. Okey. Kit yang sangat cantik. Kalau kita tengok dengan compare dengan Pro Kit, Pro Kit lebih mahal lah. Pro Kit harga dia RM2,000 lebih. Kalau siap pasang pun dah lebih kurang RM2,450. Belum masuk lagi combo. Tapi material dia lain besok lah. Kalau abang tengok dekat sini. Okey. Yang ni dia punya Pro Kit. Okey. RM2,250 abang hanya perlu taruh Nitro saja. Kalau nak beli siap dengan Nitro pun ada. Untuk Maxima punya brand. RM2,250 S-Work V2.
paling cantik bang untuk spek RTR. Paling cantik untuk spek RTR. Kalau kita tengok dengan Lossi, satu tu ambil Lossi. Tu ambil Lossi. Lossi pun cantik. Tapi tidaklah secantik Eastwood. Sebab Eastwood ni hak ni hak vision paling latest. Walaupun hak lewat Lossi ni, Lossi hak model paling baru. Hak spek RTR hak ni hak paling latest Lossi. Spek RTR bagi 8. Tapi yang ni lagi baru. Yang ni lagi baru. Yang ni lagi baru. Yang ni cantik, yang ni lagi cantik. Cuma yang ni abang dapat harga dia 2003, tidak termasuk dengan glow, tidak termasuk dengan botol. Yang ni US punya brand, yang ni Taiwan punya brand. Tapi brand yang international, yang masuk dia punya international race. Okey, yang kedua. Untuk item yang kedua bang, item yang kedua kita hadir dengan EP. Okey, saya nak buka yang EP pula. Tuan tak tepi dulu. Tak stopok bagi dulu. Mudah. Okey, kita buka yang EP. Yang EP kita tengok combo apa yang dia guna pakai. Combo yang diguna pakai. Hadir selamat tengah hari jam 12. Minit tengah hari. Assalamualaikum yang mana baru masuk. Hadir dengan share, hadir dengan like dan juga kongsikan bersama video ini. Dan jangan lupa di YouTube channel, jangan lupa subscribe. Okey, kita mencari 1000 subscribe bang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni yang EP punya. Apollo V2 eh. Apollo V2. Ni dah ada ke DJ Gigi Div host. Gigi host tu on the way. Sebab dia order overseas, tu lambat sikit. 40 star lagi, terima kasih Sazari. Thank you. Ni tengok kotak dia. Kotak dia ni. Yang ni dia punya code number lah. Eastwood Apollo V2 18 Brushless Power Buggy Pro RTR. Siap dengan colour juga RD. Colour sama juga yang ni. Design pun design sama. Jadi macam carbon sikit dia buat. Cantik. Is barang baik. Baru-baru masuk. Oh. Made in Taiwan. Okey. Jauh poster ni. Okey. Tapi sini, mari sini lebih. Inilah. Dia punya contoh dia punya kotak. Okey, ini dia punya kotak dia. 14 tentulah 14 tahun ke atas. Barang padu-padu macam ni tak sesuai lah untuk anak. Sekaya mana pun abang nak beli, tapi tak sesuai untuk anak. Okey, kita tengok dekat sini. Oh, dia pakai hobby wing. Hobby wing. Dia pakai hobby wing. S353E Pro Kids dan lah MMBBS Racing. Short system high performance. Oh, comel barang dia. Baca aku masalah ni sikit-sikit faham. Aku nak cerita kat orang tak boleh. Berapa ya mesin? Mesin apa tu bang? Okey. Ni Apollo lah. Apollo V2 Nitro Pro RTR. Chassis dia sama 7075 aluminium main chassis. Shock tower belakang pun sama juga. Eastwood S353 BBS race shock high performance CNC. Macam tu kat sini. Premium gear, aluminium adjustable phone depan belakang tu. Low plastic inset. Aku masalah ni takut baca-baca masalah ni takut bunyi tamir nanti bang. Susah juga. Okey. Sama juga servo. Servo dia pakai servo kan. 2S steering servo 12kg metal gear by servo. By servo. Eastwood SP215036706BL motor 418 RTR motor system. Eastwood SE 100A made by Hobby Wing.
Okay, dia yang ni lebih murah lagi. Yang ni lebih murah daripada yang GP punya S-Work. Yang GP punya S-Work. Yang GP. Tapi dia murah pun tak banyak lah. Murah sikit saja. Fu, lama tak join live. Terima kasih Abang Aziz Bro untuk 100 star. Mau tanya berapa harga? Yang ni RM2,250. RM2,250 bang. RM2,250. Okey, yang yang EP, yang EP. Okey, yang EP. Yang EP kita tengok yang EP dah. Abang dapat apa kat sini? Yang EP abang dapat apa kat sini? Kita tengok kat sini. Pihak ni body shell dia masuk balik. Hak lain-lain semua bagian tu masuk dalam kotak dia. Hak ni tak luar, nak tak dalam cermin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mesin tu Afsi Lami, depa panggil mesin. Oh, depa panggil mesin. Depa panggil mesin. Okey. Sama juga dia punya color body shell. Sangat cantik. Dan sangat lawa bang. Sangat cantik dan sangat lawa. Murah dah tu Atia sebab dia dia sekali dengan glow. Sekali yang glow, glow pun bukan glow HP punya glow. Okey. Tayar pun sama T Pro Mega Block 3307. Nak beli pun tak mahal harga ni. Dalam 144 biji. 140 ataupun 134 biji. T Pro eh. Ni untuk off-road punya lah. Untuk off-road. Untuk off-road. Untuk nak main track bagi race boleh lah. Okay. Ni dia punya rim dia dengan dia punya tayar dia. Okay, item yang seterusnya seperti mana yang GP. EP pun sama. Dia dapat satu tool dan juga satu set dia punya screw. Abang Azizul Bro tengah bekerja ke? Abang Azizul Bro, selamat bekerja Abang Azizul Bro. Oh, dia dah bagi spur. Extra spur. Percuma saja bang. Dia dah bagi extra. Extra dia punya part dia. Okay. Ini spur dia dah bagi. Dia bagi gift. Dia dah bagi gift lagi. Okay. Teropong apa tu? Teropong apa ni? Okay. Sekejap saya buka lah. Oh, chassis dia comel bang. Kit dia comel. Sama macam GP. Yang ni pun siap dengan remote juga. Remote pun sama juga macam GP. Remote pun sama macam GP. SWT2 2.4 MHz. Remote dia pun sama juga. Yang ni interaction manual. Interaction manual. Interaction manual. Okay, ni dia punya chassis sikit dah. Yang ni EP dah. EP. Pasang dah body shell dah. Pasang dah body shell dah. Kacin dah. Tak ambil sekejap. Yang ni EP. Okay, yang ni GP. Oi, berat yang ni. Berat GP tu. EP dan juga GP. Memang cantik lah. Memang cantik. Kalau abang nak dengar ada bunyi, nak main track, syok. Nah itu lah, lebih syok. Tapi maintenance dia, EP lebih mudah maintenance dia. Sebab kalau jiwa apa, jiwa tak kental, tak boleh main ni tu. Okay. Ini dia punya chassis sikit. Comel bang, comel. Comel. Aku lupa dia pakai dia chassis dia model mana ni. 353E. Comel. Harga dia dia murah sikit daripada yang tadi. Dia murah sikit daripada yang tadi. Dia murah sikit daripada yang tadi lah. Okey, kalau yang depan tu dia ada carbon, yang ni pun sama juga. Dia ada carbon fiber juga. Shock suspension, shock tower dia aluminium. Shock pun aluminium. Barang ni comel. Hai Abang Azizo. Selamat bekerja Abang Azizo. Dah siap semuanya? Ada beberapa tempat lagi tak siap tu. Assalamualaikum Tuan Najimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, spoiler dia, kalau kita tengok spoiler dia macam spoiler apa? VP Pro lah kita tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim, kita buka tengok. Dia punya combo dia.
Baru masuk combo Max 8 Pro, memang padu lah. Kalau masuk combo Max 8 Pro, memang padu lah bang. SRV Pro, oh tu memang padu lah. Tapi harga combo dia RM1,000 lebih. Harga dia combo RM1,000 lebih. Harga combo dia RM1,000 lebih. Okay, ni dia punya body cell lah. Dia bukan color flat, dia bukan color flat macam ni, dia tak ada clear. Dia kena buka plastik dia dulu. Kalau kita buka plastik dia, baru dia kilat. Baru dia kilat. Yang ni dia tak kilat lagi. Sebab dia tak buka lagi dia punya clear, plastik clear dia tu. Ustaz Ami, Mamat Vizuan. Okey. Dia sama macam Pro Kit, dia bateri sebelah. Kalau kita tengok spun, spun SRV dia kiri, bateri dia kiri kanan. Ataupun spun Cobra yang Michel lama punya tu pun bateri kiri kanan kalau RTR. Kalau yang ni tak, dia RTR dia, dia bateri sebelah. Dia tak sama macam S-Work. S-Work dia, kalau RTR dia bateri kiri kanan. Abang tengok kat sini. Okay, ni dia punya tapak bateri. Dia punya tapak bateri lah. EFC dia 8BL 100 RTR waterproof hobby wing. Motor dia 2200 kV bang. SEP brushless motor sport racing. Sebuah saya buat lah. Dia punya apa ni, dia panggil mounting dia. Mounting dia pakai plastik lagi mounting dia. Horn servo 25T. Horn servo 25T. Ni carbon fiber juga. Comel barang dia. Yang ni lebih murah sikit daripada yang nitro yang pakai minyak tadi. Beza banyak nak terangkan tak pandai. Dia gini, kalau SR Max 8, kalau Max 8 harga dia dalam RM600-700. Kalau SR8 harga dia RM1,000 lebih, RM1,100-RM1,200. Dia make untuk competition lah. Dia sensor. Kalau Max 8 biasa dia tak ada sensor. Kalau SR8 dia pakai sensor. Dia beza. Dia push smooth dia lain. Kalau laju memang beza lah laju. Tapi harga hampir sekali ganda harga dia. Hampir sekali ganda. Okay. Oh, dia boleh pakai 2S to S ah. Dia boleh pakai 2S to S. Boleh pakai 2S to S. Dia punya bateri untuk 3S dan juga 4S. 3S dan juga 4S. Tiga S dan juga 4S. Comel bang, kit dia memang comel. Yang ni harga lebih murah sikit daripada yang tadi. Yang GP tadi. GP tadi RM2,250. Spur tengah ni dia ada bagi 2 set free ya. Jadi abang dapat 3 sekali dengan kereta. Dia dapat 3 sekali dengan kereta. Terasa nak masuk sensor dekat impaction, tapi ramai pakai sensorless. Dia yang ni ah. Kalau abang nak sedap lagi tu kat SRV Pro lah. Tapi hak ni dia dah 4S lah. EFC pun dah besar. 8BL100. Kalau kita tengok macam EFC ada satu kereta factory lah. Yang model ni. Okay, kalau yang ni kalau abang minat, abang dapat satu set dengan tyre semua sekali. Yang ni abang dapat semua. Nanti saya pasang bagi siap. Yang ni extra spur dan juga lain-lain dia punya part dia ada bagi siap. Yang dah kena masuk arm dia tu. Yang plastik dekat sini dia ada bagi, dia ada bagi gift. Yang ni skru tayar dan juga dia punya tool. Dapat satu set. Interaction manual, remote semua sekali. Okey, yang betul-betul berminat untuk model ni, yang tak nak serabut dengan minyak, abang boleh main untuk model ni S-Work lah. Bagi race Apollo RTR V2.
antara model yang paling latest untuk bagi 2022. Kalau yang tadi 2250, yang ni hanya RM 2200 ringgit sahaja. Kalau minat, abang terus boleh WhatsApp dekat Amin lah. Boleh trade in tak? Segala RC trade in diterima. Dengan harga yang kita sebutkan. Yang kita sebutkan apa dah? Okey. Kalau abang nak trade in dengan RC-RC apa yang abang ada, abang boleh trade in, cuma harga dengan harga yang kita sebutkan. Okey. Bukan harga abang yang jual. Okey. Sebab kita nak jual balik nanti. Dan juga kita ambil murah sebab kita akan jual murah. Okey. RM2,200 untuk EP. Untuk EP. Untuk GP, RM2,250. Okey. Antara pilih lah. Antara salah satu. Kalau berminat, abang boleh roger kita punya admin. Item stok ada 6 biji saja. 3 untuk EP, 3 untuk GP. Ini ada antara limited. Ini untuk first batch ya. Kalau batch yang kedua, siapa yang cakap harga ni tu lebih mahal lagi. Mungkin harga dia RM2,350. Okey. Siapa minat dia complete. Yang ni tinggal taruh masuk bateri saja. Tinggal taruh masuk bateri saja. Okey, terima kasih yang sudi menonton kita punya page OK Ringgit Solution. 12:15 tengah hari. Terima kasih Ringgit Solution. Jadi kita akan berjumpa lagi di next live. Kita lepas Zohor, kita buat live sekejap lagi. Lebih kurang sejam. Kita boomkan dia punya harga murah-murah. Kalau apa-apa yang berkenaan dengan RC yang anda minat, boleh tolong komen ruangan di bawah. Jadi jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.